Bismillahirrahmanirrahim. Sanaya tanda abwaabus sama adalah gudang segala kebutuhan urang. Miskin hayang benghar gudangna hilang, bodoh hayang pinter ayana di langit. Tahu segala kebutuhan ku dibutuhkan kurang dina netean umur lebih kamaon mengendalikan diri kurang supaya tongkin polos karena salah memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas keselamatan diri. Maka budakna adalah abwaabus sama. Allah oge berulang-ulang menyampaikan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Memang manusia lahir urang dilahirkeun ka alam dunia disebabku Allah, selama urang di dunia adalah orang-orang fuqara, orang-orang anu lemah, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Wallahul ghaniyul hamid abwaabus sama wa huwal ghaniyul hamid. Butuh dan segala kebutuhan aya di Allah. Allah oge nyaahdeukeun ka urang, yuridullahu ayukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia itu parkir, urang geus parkir. Di sisi lain urang dhaifa anu sangat lemah. Maka Allah menyampaikan bahwa aranjeun moal dibebani ku sesuatu anu sangat berat dan segala kebutuhan kami ayahna naon leutik kabutuh anjeun. Kefakiran anu aya di urang teu perlu jadi kakufuran. Kelemahan anu aya di urang teu perlu jadi eueuh pikeun datang kana anugerah ilahiah. Artinya bahwa setiap pribadi urang anu ngarasa lemah, anu merasa tak berdaya, merasa tidak memiliki apa-apa, Allah mendengar bahwa aranjeun itu adalah dhaifa wa khuliqal insanu dhaifa. Memang diciptakan
adalah makhluk anu lemah, tetapi kelemahan tidak harus menjadi alasan pikir urang untuk mencapai harapan dan tujuan. Namun karena margi nuridullahu ayyukhafifa anku, Allah senantiasa akan meringankan, Allah akan senantiasa meringankan moal memberikan hal anu sulit jeberak ke urang. Anu kedua, bahwa orang diciptakan ku Allah juga adalah ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Setiap saat selalu tidak memiliki fasilitas untuk kebutuhan diri. Setiap saat selalu nu aya adalah kekurangan dan kekurangan. Itu adalah kondisi manusia, tetapi sebenarnya kekurangan itu akan terpenuhi. Betul manusia kurang, tetapi hakikatnya kekurangannya akan diseimbangkan dengan kekayaannya Allah. Betul urang jalma anu lemah, tapi kelemahannya bukan berarti urang berdiam tidak bisa mencapai harapan. Benar kita lemah, tetapi kita bisa mencapai harapan. Kenapa? Karena Allah memberikan jalan yang bisa kita lalui. Karena Allah tidak akan berikan rintangan yang kita tidak bisa melampaui. Betul kita adalah orang yang miskin, orang yang fakir, tetapi kefakiran yang kita miliki Allah akan belak menyeimbangkan karena Dia Dzat yang Maha Kaya. Kekayaan Allah dan kelemah lembutan Allah itu ada dalam abwab sama. Kurang bisa dibayangkan betapa lemahnya seorang bayi, tapi digendong minum anu kuat. Di mana tempat yang diharapkan pasti ayah sudah di tempat. Walaupun tidak melangkah sendiri, tapi digendong menjadi ibu. Bagaimana seorang bayi tidak memiliki apa-apa, tapi bisa dibaju, bisa dicalana, bisa berpakaian, padahal itu bukan duit, karena ayah indung bapaknya anu kaya bisa memiliki baju dan pakaian. Itu dari urang. Abwab sama, gudang untuk segalanya adalah rahmatna Allah, rahimna Allah, gudang kebutuhan segala yang kurang. Tapi apa yang dirasakan kurang? Kurang merasa lemah, tapi kapan beban itu terasa ringan? Kurang anu merasa fakir, tapi kadang kebutuhan itu tidak pernah datang. Orang adalah manusia anu lemah, tapi mana jalan-jalan anu gampang dilalui orang nyaris daya. Orang anu fakir, tapi mana kadang kebutuhan-kebutuhan pun tidak pernah datang. Karena Allah menyampaikan innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufatihu lahum abwaab samaa' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jabalu fi sabil khiyaati wa kadzalika najzil
wajrini. Lan tuftahu lahum abwaabu samaa', la tuftahu lahum abwaabu samaa'. Pertama, dua adalah wala yadkhuluna al-jannah. Manusia-manusia atas tanda kekuasaan Allah, atas bukti Allah itu adalah Tuhan, berarti Tuhan dan yang harus disembah. Atas bukti kekuasaan Allah yang berkuasa, pasti yang perintah dan pelaksana. Bahwa bukti kita berada bukti dari kekuasaan kudrat dan iradatnya Allah. Bukti-bukti kekuasaan Allah di dalamnya adalah perintah. Bukti-bukti kekuasaan Allah di dalamnya adalah larangan-larangan Allah. Bukti tanda kekuasaan Allah mengingat Dialah yang menciptakan urat. Segala apa anu datang setiap waktu, anu sedang berjalan, anu di dieu ayeuna, kondisi situasi yang sedang berjalan, anu di dieu ayeuna, sadayana itu adalah ada dalam bukti kekuasaan Allah. Kazzabu bi ayatina, bahkan wastakbaru anha, tidak merasa diri kurang menang Allah, tidak merasa mendapatkan perintah di Allah, tidak merasa mendapat larangan dari Allah, wastakbaru dan mengabaikan perintah terdilakonan. Wastakbar mengabaikan larangan, jongjon melaksanakan maksiat, tidak pernah sadar diri bahwa diri adalah hasil kekuasaan Allah, tidak merasa terikat atas perintah Allah, tidak merasa terikat dengan apa yang Allah larang. Wastakbar dan mengabaikan segalanya. Ayat agenda dan pikiran poe isu tentang dunia, ayat tidak perasaan tentang hari ini dan besok, urusan dunia. Dari satu agenda ke agenda lain, A, B, C, D, E dan seterusnya, semuanya adalah agenda-agenda dunia. Tidak pernah menyempatkan diri bertafakur bahwa diri adalah dari tidak ada menjadi ada atas kuasanya Allah. Tidak merasa diikat atas Allah yang sedang melintahkan, Allah yang sedang melarang. Bahkan wastakbar mengabaikan segala perintah dan larangan. Bahkan manusia di mana urat sudah berperilaku batin seperti itu, berperilaku rasa seperti itu, berperilaku jasa dia seperti itu, Allah tidak akan memberikan jalan yang Allah tawarkan, jalan yang mudah dan cepat, Allah tidak akan berikan. Segala kebutuhan yang hadir justru Allah tidak akan disuplai, diberikan atas kebutuhan-kebutuhan itu. Sehingga apa yang terjadi, kalian diciptakan adalah manusia yang fakir, maka kebutuhan akan jadi siksa untuk diri. Manusia diciptakan adalah makhluk yang lemah, maka kelemahannya pun akan menjadi derita sehari-hari. Padahal Allah menciptakan kita lemah bukan untuk tidak mencapai harapan,
bahwa Allah menciptakan kita fakir bukan untuk tidak bisa menggapai segala apa yang kita harapkan. Kalian memang fakir, tapi aku adalah gudang kebutuhan kamu. Kalian adalah lemah, tapi aku adalah memberikan jalan yang selalu kamu mampu melakukannya. Asalkan satu, kamu jangan pernah berdusta dan bertakabur atas tanda-tanda kekuasaan aku. Kalau kamu berdusta karena bohong dan kemudian apatis apalah api lain, tidak merasa terikat dengan perintah, tidak merasa terikat dengan apa yang Allah larang, mengabaikan perintah dan larangan, berjalan pemikiran tidak ada Allahnya, berjalan kaki tanpa ada Allahnya, tidur tanpa membawa Allah, bangun tidak membawa Allah, siang tidak ada Allah, malam tidak ada Allah, tidak ada korelasi, tidak ada koneksi diri dengan ilahiyah, maka kelemahan akan menjadi derita setiap saat, dan kefakiran pun akan menjadi azab dan siksa bagi kalian. Kecuali manusia yang membenarkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kecuali manusia yang selalu ingat dirinya terikat dengan perintah Allah, diri terikat dengan apa yang Allah larang, sekaligus selalu melakukan apa yang Allah perintahkan, selalu meninggalkan yang apa Allah larang, boleh kamu tidak punya apa-apa, tapi itu tidak akan jadi siksa. Bahkan segala kebutuhan pun akan Allah berikan. Boleh kamu diciptakan orang yang lemah, tapi kelemahannya tidak menjadi musibah, tetapi justru kelemahannya akan mendapatkan jalan-jalan yang mudah. Sayyidi Ibn Atta'illah, min alamatil mawtil qalbi adamul husni ala ma fataka minal wafaqati wa tarkul nadami ala ma fa'altahu min wujudin silah. Matilah, kata Ibn Atta'illah, dialah orang yang mati, nafasnya masih ada, matanya masih melihat, telinganya masih mendengar, kakinya bisa melangkah, tangannya bisa memegang, tetapi hatinya telah mati. Kenapa dia mati? Karena dia tidak pernah merasa sedih, tidak merasa apa menyesal atas apa kesalahan-kesalahan kemarin. Kita mengabaikan perintah Allah, tidak menjadi perhatian. Kemarin kita melaksanakan maksiat, tidak pernah bertobat. Batalkan nadami ala maafkan kalau menurut sila, dan kesalahan pun tidak merasa dirinya salah. Jangankan sedih, merasa salahnya pun tidak merasakan salah. Dialah orang yang sesungguhnya telah mati. Yang ada itu adalah cangkangnya saja. Kira cukup apa yang Allah sampaikan, yang disimpulkan oleh Ibn Atta'illah. Kelemahan kita dan kekurangan kita, Allah janjikan kekurangan, jangan takut, aku suplai segala kebutuhan. Kamu lemah, jangan takut, karena tidak akan ada jalan aku berikan kecuali jalan yang datang dan lurus. Untuk kalian, umatku, hambaku yang beriman kepada Allah, tidak mendustakan, tidak apatis, selalu ada koneksi diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cekap dan mengantarkan
perasaan pemikiran dina raga tentang korban jauh. Alus dan nasihat tidak berarti jika para pendengar sedang tidak menerima nasihat. Berikan nasihat, dan yang menerima nasihat sama-sama ingin mendapat nasihat. Mudah-mudahan walaupun malam ini dianggap hanya sebuah pemikiran, hanya dianggap sebuah pengayaan keilmuan, tidak dianggap sebagai fakta hidup ukuran masing-masing. Suatu saat Allah memberi hidayah taufik ukuran satria. Tawasul jariah sodako 2.570.500 rupiah. Luar biasa. Kurang para pesti kemparin kepedulian dengan membuktikan ayat 500, ayat 1000, ayat 2000, mungkin ayat lebih ini. Setiap zaman moga bisa peduli ma'in dan kemian fatwa ma'in Allah ilah Niftar Huda diamanatkan kudu jadi tabarak tabungan bab akhirat. Dari anu mulai nilai nalitik secara duniawi kata yang nalitik ada bukti dan sebuah amal. Alhamdulillah nuhun jazakum wa asal jaza ugya ditampi Allah subhanahu wa ta'ala. Segudang janji-janji Allah atas kebaikan kita. Segala harapan mudah-mudahan jadi wasilah Allah mengentosan kuhal adulam agtun waktu manfaat. Munajat adalah permohonan diri ke Allah. Taqarrub juga sami pendekatan diri kulan ke Allah. Sejenak bangsa daya menghentikan aktivitas berpikir, biasa pikiran dunia kurang enak tidak penting ayatnya ihtisab nafsi kurang dipakai mikir diri mikir tilungur sausap rambut di hadap saya mas dampal mikir naon baik musok berpikir kurang nawai hati berperasaan di nadiri. Sudahkah langkah-langkah itu adalah langkah untuk dibenarkan ku Allah. Sejenak berpikir khusus rekapitulasi diri. Tarokok lain rekimplok-implok Allah, tapi bukti urat maus dan ayat-ayat dauhan Allah Al-Quran. Siapapun yang bersikap berideologi diri Allah, yakin segala harapan di dalam Allah hijabah. Ya Allah adalah doa urat ngaduakeun. Bukan hiji mudah-mudahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menang hampura Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bersatu karena seiman, seislam. Apapun yang merobek-robek kebersamaan umat, menghancur leburkan rasa kebersamaan umat, Allah tetap menyatukan jiwa-jiwa orang wabil mukminin dan ikhwan
silakan betul-betulkan, silakan ciptakan kondisi baik kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Orang disuruhkan umat Nabi Muhammad tetap berjiwa satu, wabil mu'minina ikhwan. Kedua, ulama-ulama kalau siapapun menunjukkan musibah, musibah dohir, musibah batin, tidak badan, tidak mampu emotanan, gelisah badan dan gelisah rasa, banyawa merupakan kalau sekurina, mudah-mudahan dipaparin kasobaran atau kalau tanda musibah di banyawa. Mudah-mudahan menjadi kifarakan dosa jeung kasalahan. Membaik kembang di maut itu sendiri jalma husnul khatimah. Harapan mudah-mudahan Allah mudah namun dihati saigal depan sehat walafiat. Pasantren salafiyah, pasantren anu selalu menyampaikan akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah intinya akal tunduk terhadap keputusan syarak. Akidah Ahlussunnah adalah akal, pemikiran, logika yang tunduk terhadap keputusan syarak. Diputuskan kucing itu tandukan, tidak harus selalu berpikir tanduk kucing. Belut tuh bulunan, berhenti dan berpikir bulu-belut. Allah lam yakun lahu kufuwan ahad, berhenti. Jangan mengembangkan akal pemikiran ketika Allah sudah menutup, ketika Allah dan Rasul sudah menyampaikan. Itu tanda Ahlussunnah. Allahu ala arsistawa. Ahlussunnah Allah yang menguasai aras. Lain Allah mu'ayyad luhur. Sabab Allah lain ciri. Anu butuh karena ruang pas jebutuh karena tempat cici. Semakin gencar akidah, akidah di luar Ahlussunnah mengancam pesantren-pesantren untuk menyampaikan akidah Ahlussunnah. Mudah-mudahan kuat dan menjadi sesuatu yang dibutuhkan umat muslimin. Ayah nama dibutuhkan kekhawatiran hari esok tidak makan, khawatir hari esok tidak menjadi manusia. Tapi khawatir tidak bisa sholat, khawatir tidak bisa baca Quran, tidak khawatir itu benar aku ingat. Mudah-mudahan santri bisa jadi alternatif pilihan pendidikan bagi kaum muslimin, muslimat di mana berada, khususnya pasantren Miftul Huda. Dan seluruh pesantren Miftul Huda, ayah salapan pasantren Miftul Huda, ayah Miftul Huda Al-Hadi, ayah Miftul Huda Al-Faqih, Miftul Huda Al-Wafi, Miftul Huda Al-Husna, khususnya pesantren-pesantren di mana daerah, khususnya Miftul Huda. Mudah-mudahan tetap kiai-kiai dan istiqomah sarehan seluruh para santri yang paling ilmu dan manfaat.
kain ayat. Allah mengambil Allah mungkin Allah kawasa mudah-mudahan mencari Allah menjadikan ubah bikin segala permasalahan dihadapi kurang saya ila hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين ثم يا رب جميع الأنبياء والمرسلين وأوليائك المقربين أسألك اللهم بمعجزتهم وبكرامتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى شيخنا وبشيء ما شيخنا ومؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا ونفاتهم نسألك اللهم ببركة علومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المجاهدين والمجاهدات والمهاجرين والأنصار والواقفين والرفقاء قامة الدين جزاهم صدق الجزاء وقبل منهم أعمالهم وكفر عنهم سيئاتهم واجعل ذريتهم من عبادك الصالحين نسألك اللهم ببركة أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا
الله اغفر لهم وارحمهم واعف فيهم واعف عنهم نسألك اللهم بتلفاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setiap kita pula akan mengumpang karena perintah Gusti.
Ayeuna abdi nu bae sadar. Ya Allah, pungsurkeun pangapura Gusti, tapi sadayana. Ulah